Hai guys, selamat pagi. Kita udah siap-siap mau berangkat ke Bali. Semuanya udah pada sibuk-sibuk. Ada kakak, abang tuh masih baru bangun tidur. Juliano, halo. Hai. Cika. Bapak udah siap-siap, udah rapi-rapi, Mama. Giliran kaki lagi ke air. Negatif semuanya, tinggal nangkap. Semuanya negatif, tinggal nangkap hasil tesnya. Saya ambil tiga biji lemak dulu. Asal sih. Tidak tahu lemak. Kita mau siap-siap. Sibuk dengan game. Masak YouTube, Bo, Juliano. Tuh. Bu Bos. Kita lagi OTW keluarga. Mau nungguin taksi di depan. Doain aja ya guys, semoga perjalanan kami dilancarkan sampai ke Bali dengan selamat. Bapak udah duluan tuh dia. Udah excited banget Bapak. Halo guys, kita lagi siap-siap keberangkatan. Bapak, ada Elsa. Guys, ini kita lagi siap-siap check-in keangkatan ke Bali. Orang yang muka-mukanya selalu panik dan panik. Kalau dia panik, kita harus siap-siap tuh. Jadi, apa namanya tuh, kayak penenang gitu. Biar dia nggak panik lagi, karena dia kebiasaannya emang kayak gitu tuh. Kalau di Indonesia tuh, karena apa-apa tuh hal yang sepele bisa jadi kayak bikin stres gitu. Jadi selalu panik bawaannya di babe. Halo Mak. Senang gak Mak? Senang. Ini Elsa. Elsa, gimana perasaanmu? Senang ya? Nih, Bapak lagi sibuk nih. Di situ dulu. Siap-siap mau check in. Sebenarnya nggak apa-apa ya Pak. Soalnya kita sudah ada masalah. Oh yaudah, Papa di sini. Nggak apa-apa. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Abisnya aku suruh minta penerbangan kita kan Bang
Bali itu cuma aturan sekarang. Mak dijinjing sama abang. Jadi nanti kalau di situ semua jam ikat pinggang. Hai guys, sekarang kita udah selesai check in. Drama-dramanya udah berakhir semuanya. Mak, gimana perasaan mama? Bahagia, senang. Meskipun sempat stres kan? Rina. Bapak. Halo, Pak. Hai. Elsa. So, guys. Benar-benar perjalanan yang dramatis. Awalnya, aku mau cerita dikit dulu, nanti di kesimpulan aku cerita ke kalian. Awalnya kita berangkat ke Pontianak pakai bus. Kita berangkat ke Pontianak pakai bus dan busnya itu mogok di jalan di anjungan. Jadi kita nyampe ke Pontianaknya malam jam 11 malam. Terus pagi-paginya kita harus PCR test kan, karena Bali sekarang udah mewajibkan setiap pengunjung yang datang ke Bali itu harus PCR test. Kita PCR test, guys. Untungnya si PCR testnya ini udah saya booking dari 2 minggu sebelum saya ke kampung. Jadi aman. Selesailah kita PCR test jam 1, guys. Setelah ngantri ratusan orang PCR testnya itu, katanya si PCR testnya itu hasilnya keluar jam 7. Kita datang jam 7, katanya jam setengah 10. Kita datang jam setengah 10, katanya jam setengah 12. Kita tunggu sampai jam setengah 12, ternyata hasil akhirnya itu keluar jam 12 malam. Gila nggak sih deg-degan? Dan drama yang lainnya, bersyukur banget sama Tuhan karena aku bangun pagi-pagi. Penerbangan kita itu diundur ke jam 2.30. Sebenarnya penerbangan kita jam 10.50 kan, diundur jadi jam 2.30. Nah, setelah bangun pagi dapat email kalau penerbangan kita itu masih jam 10.50. Gila nggak sih dadakan? Aku langsung bangun terus suruh mama bapak beres-beres, belum sempat sarapan. Mama, makan dulu lah itunya, roti-rotinya tuh. Kita belum sempat sarapan, guys. Dan drama selanjutnya, gila, banyak drama banget nih. Drama selanjutnya apa, Ted? Kau lah yang ceritakan. Drama selanjutnya, kita tuh udah pesan itu, pesan apa namanya, pesan Grab. Awalnya dia bilang udah OTW nih, katanya. Setelah itu dihubungi lagi, katanya baru ngambil mobil, temannya kekunci. Itu bukan temannya. Grab, itu bukan Grab, iya. Tapi taksi. Dia pesan teman taksi. Saya. Dia pesan taksi, terus ternyata si orang taksinya ini nggak bisa dibangunin. Gila nggak sih, lu udah jam 8, terus kita belum berangkat ke bandara. Deg-degan banget. Untungnya ada apa tadi nama itu, Maxim. Maxim, kalau di Pontianak tuh nggak ada Grab kayaknya. Ada Grab, cuman ada tiga aplikasi Grab, Gojek sama Maxim. Jadi Maxim ini yang lebih tidak menguras dompet lah intinya. Jadi kayak gitu, guys, sampai akhirnya sampai di sini, nyampe di bandara, guys. Kita bersibuk nyari KTP. Gara-gara ini nih, orang ini suka panik gila. Karena saya tuh suka panikan. Mungkin kenapa ya? Karena kalau di sana kan, di Jerman, saya udah terbiasa tek 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 terus ngurus diri sendiri gitu loh. Pas sekarang ngurus orang rame-rame tuh kayak gimana ya? Ya udahlah, tapi aku bersyukur. Tapi gimana ya? Tapi seneng banget bisa nikmatin apa ya, situasi kayak gini. Kalau aku di Jerman kan, aku kayak semuanya sendiri, semuanya serba lancar, semuanya tek 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 gitu. Nanti kalau udah kalau di sini serba ribet karena transportasinya juga memang benar-benar masih susah, guys, di Kalimantan tuh. Jadi begitulah kira-kira. Tapi aku udah seneng banget karena kita udah tunggu di sini, tinggal nunggu penerbangan kita. Hore, mama lagi sarapan. Dia punya itu soalnya. Soalnya mama itu ada magnet. Di sana lagi sibuk main HP. Bapak. Oke, nanti kita lanjutin ya. Kita OTW. Sama bapak. Sama boarding. Oh,
Itu dekatan semua kan? Berdekatan. Oke. Ya guys, kita udah mau berangkat. Itu dia pesawatnya. Pakai Garuda Indonesia. Mama. Halo. Kita mau berangkat. Elsa. Hai. Ini Elsa pertama kali naik pesawat, guys. Elsa, gimana perasaanmu? Senang? Senang gak? Ini maknya, guys. Mama sama bapak. So happy. My God. Akhirnya balik-balik payung. Di nomor 44 masih ke belakang sana. Tunggu sabar. Guys, kita udah mau terbang. Mama, papa. Senang gak ke Bali, Mak? Senang. Apa senang ke Bali, Pak? Pastilah mau bapak senang karena kita ke Bali. Rina di sana. Aku dia nggak duduk satu jalan sama kita, tapi pesawat kita udah mau terbang, oke? Doain kita biar kita selamat sampai ke Bali dan aku bisa balik ke Jerman lagi, oke? Stop. Guys, kita sudah sampai di Jakarta. Transit dulu di sini di Jakarta, baru kita terbang ke Bali. Woi. Hah, capek juga. Elsa. Mama, bapak. Elsa, gimana perasaanmu, Elsa? Elsa, please sampaikan perasaan Anda. Siapa? Hijab kamar tuh. Aku mau hai. Hey, hey. Pak. Papa. Hai guys, kita sudah sampai di Jakarta dan sekarang kita lagi transit sambil menunggu penerbangan kemana? Ke Denpasar. Mama lagi serius tuh. Mama lagi serius, Ma. Bapak udah selesai, Mama lagi serius sih, enak loh, Ma. Apa tuh tadi namanya, Dek? Penangkas Pontianak Bingke. Bingke. Enak, Dek. Itu tuh, kalau kalian ke Pontianak, kalian coba makanan khas dari Bingke. Bingke. Sumpah enak, kenyal banget. Aku. Enak banget. Elsa, gimana perasaanmu naik pesawat? Ceritalah. Hah? Kaget kah? Terima kasih.
Sekarang langsung pertama kali naik pesawat langsung ke Bali si Elsa. Ma. Ini lipstik mama dah merah. Merona. Kita siap-siap lagi transit. Pakai tegur mukanya di sana. Mak. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Bali. Mama udah sampai di Bali. Bapak. So excited. Senang banget, sesenang-senangnya. Duluan, Mak. Pak, duluan. Oh, guys. Kita sudah sampai di Bali. Bapak, Mama, Elsa, Abang. Ini ada teman dari Pontianak. Itu ikut kamu boleh nggak? Oh, boleh. Soalnya nggak punya teman. Iya, nggak apa-apa. Berapa hari di sini? 2 minggu. Lumayan, kan? Enggak ada. Oke. Akhirnya sama. Ini kita mau tunggu bagasi sama tukang airhub dulu. Setelah itu kita langsung ke hotel. Ini ada suster. Guys, ini kita lagi bikin bagasi. Ada bapak, Pak, Elsa dan Mama. Guys, kita selesai. Selanjutnya kita sampai. Itu bapaknya yang jemput kita. Halo, welcome in Bali. Hai Elsa, welcome in Bali. Halo Mama, selamat datang di Bali. Hai Bapak.
terima kasih Tuhan karena kami sudah sampai di Bali dengan selamat. Semoga perjalanan kami di sini juga diberkati. Kami dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan dan kami enjoy di sini. Bapaknya juga udah jemput kita tuh. Makasih Pak ya. So excited guys. Mama sama bapak selalu di belakang. Kita sudah di The Laguna Resort di Bali. Mama, enjoy your time, Ma. Pak. Enggak sia-sia kan berjuang 4 tahun ya. Harus dinikmati nih di sini. Kan kita enggak bisa lagi kan? Kalian entah kapan ini. Kita sudah sampai di The Laguna Resort. Seneng enggak, Dek? Seneng enggak? Hotelnya mewah kan, bukan kaleng-kaleng lo, Abang. Tuh, Mama. Nanti, Ma. Mama dah kebekalut dengan koper tuh. Apa? Seneng enggak, Pak? Jadi ruangannya itu ada dua tuh. Ini buat Mama sama Bapak dengan Elsa. Dan guys, oh my god, lihatlah view-nya. Cakep banget. Nanti besok bakalan kita lihat tuh kolam renangnya. Oh wow. Tuh kan dah datang ke keaslian mereka. Ini kamar aku sama Rina. Oh my god. Kita udah beres-beres, terus sekarang kita mau makan malam. Ayo kita makan malam guys. Mama, Elsa. Kunci tadi udah dipegang kan? Kata masnya tadi sih lurus ke sana terus keluar. Udah dikunci dong? Yang gede tadi kunci. Itu pas satu kamar, ya udah yuk. Udah kunci. Kunci ya? Udah. Udah. Halo guys, kita mau makan malam. Makan malam dulu kita di tepi pantai, di Nusa Dua. The Laguna Bali. Hati-hati ya, tuh. Oke, di pantai aja. Mohon izin untuk cek suhu tubuh dulu. Iya, enggak apa-apa. So guys, kita udah siap-siap mau makan. Mama, bapak tuh ya dari tadi dia udah kayak cacing kepanasan nyari rokok guys. Jadi besok kita benar-benar harus beli rokok juga sih. Elsa udah? Selamat makan, Mama, Bapak, Elsa sama Rina. Kita sudah selesai makan, guys. Mau balik ke kamar. Mama udah capek ya, Ma? Bapak? Udah capek. Kita mau istirahat dulu. So, mungkin vlognya kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih udah selalu ngedoain kita yang baik-baik ya, guys. Sampai jumpa besok. Ciao. Ciao.